Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel kita Cik Noriati Mahbub Nolong Pengarah Kanan, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Encik Hazmin bin Hazman selaku Presiden Persatuan Mahasiswa OKU UKM, Dr. Masturah Mohamed yang akan masuk sebentar lagi. Berikutan beliau ada kelas yang perlu diuruskan. Jadi sebelum kita tajuk kita pada petang ini adalah iaitu siri yang keempat, bicara inspirasi siri empat, OKU Berdikari dan Cemerlang. Sebelum kita memulakan program kita pada petang ini, kita mulakan lebih baik kita mulakan program ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada jurubahasa kita pada petang ini, iaitu Cik Haryanti. Terima kasih ke atas kesudian beliau untuk hadir menjadi jurubahasa pada petang ini. Untuk makluman semua, siri keempat ni adalah siri yang terakhir untuk musim ini. Tapi insya-Allah jika ada peluang dan ruang lagi, kita akan membuat lagi satu siri yang lain daripada bahagian awal pelajar Universiti Putra Malaysia. Okey, saya perkenalkan dulu ahli panel kita yang pertama, iaitu Cik Noriyanti Mahbub, penolong pengarah kanan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau juga merupakan seorang alumni Universiti Putra Malaysia. Panel kita yang kedua iaitu itu Encik Hazmin Hazman merupakan pelajar tahun akhir dan selaku Presiden Persatuan Persatuan Mahasiswa OKU Putra Malaysia. Dan panel kita yang ketiga iaitu Dr. Masturah Mohamed, iaitu pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, di mana beliau akan masuk sebentar lagi. Okey, tanpa membuang masa, suka untuk saya menjemput panel kita yang pertama. Dah bersedia ke Encik panel kita yang pertama, Cik Yanti? InsyaAllah. Okey. Saya mulakan dengan soalan saya yang pertama, iaitu sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, OKU Berdikari dan Cemerlang. Saya yakin Cik Noriyanti ada perkongsian menarik buat semua. Jadi boleh Cik Noriyanti kongsikan pengalaman Cik Noriyanti sebagai pelajar UPM sewaktu dulu sehinggalah ke dalam dunia bekerja dengan JKM sekarang. Dipersilakan Cik Noriyanti. Okey, terima kasih pengerusi, seterusnya sahabat-sahabat saya yang turut serta dalam sesi petang ini. Akhirnya saya pulang ke ganggang. Alhamdulillah. Okay, kisah awalnya saya dilahirkan sebagai sarbuk OFSI, 36 tahun berada di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia untuk khidmat pemulihan. Kisah awal saya di Universiti Putra ialah apabila saya diterima masuk oleh Senat UPM melalui laluan kedua oleh Allahyarham yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Salam Abdullah, yang pada ketika itu adalah dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, untuk memberikan saya ruang dan peluang belajar di peringkat universiti pada mulanya, walaupun pada waktu itu kertas matematik saya gagal 9. Kalau ikut laluan biasa, saya memang tak layak untuk masuk ke Universiti Putra. Dan berdasarkan pengalaman terdahulu, saya pernah menulis surat rayuan kepada semua universiti, kepada semua Vice Chancellor Universiti, kecuali Vice Chancellor Universiti Putra, kerana pada waktu itu UPM adalah Universiti Pertanian. So saya kata mustahil lah seorang OKU nak pegang cangkul
pergi kuliah dan hadir kuliah pertanian kan. Alhamdulillah pada 17 November 1999 saya telah diterima masuk ke Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra. Terusnya saya mengikuti program ijazah sarjana muda sastra. Tujuannya pada waktu itu nak jadi penulis. Konon lah. Alhamdulillah selepas 4 tahun saya mengikuti minor dalam kursus di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga di Fakulti Ekologi. Akhirnya saya menjadi pegawai kebajikan sekarang. Dan saya akuilah UPM sangat dekat di hati saya kerana di situlah potensi saya dibangunkan di daripada pelajar yang tak pandai sewaktu bersekolah dulu. Akhirnya saya bergraduat dengan CGPA yang sangat baik, diberikan peluang untuk menjadi pimpinan mahasiswa juga. Dan akhir sekali last program yang saya buat dan pada waktu itu adalah program mendaki Gunung Kinabalu pada Malam Merdeka tahun 2004. Kisah kejayaan ini telah diberitakan dalam berita utama Utusan Malaysia pada waktu itu. Seterusnya saya dinobatkan sebagai pelajar terbaik untuk anugerah Yayasan Tengku Abdul Rahman pada tahun 2005. Dan saya sebenarnya dapat kerja di sebagai penjawat awam 7 tahun selepas graduat. Tapi dalam cerita tersebut, apa yang tidak menyebabkan saya berputus asa adalah kita mengisi setiap slot bertahun tu dengan menjadi sukarelawan. Lepas tu saya menjadi guru tuition masa-masa lapang. Walaupun saya sendiri seorang perempuan, saya selalu memikirkan apa yang saya boleh membantu masyarakat, apa yang boleh saya bantu keluarga saya. Saya tak nak menjadi OKU yang hanya mengharapkan bantuan orang lain. So nilai-nilai tambah itulah yang perlu kita fikirkan bila kita nak bekerja nanti. Bila kita nak bekerja, kita mesti ada satu sikap determination atau kesungguhan. Walaupun kadang-kadang memang limitasi tu, pergerakan ke atau kognitif kita ke atau keluarga kita ke, keuangan ke, sepatutnya ia menjadi satu dorongan untuk kita terus berjuang. Bukan sekadar mengharapkan, okay, saya dah kurang upaya, orang kena bantu saya. Sebab menjadi OKU tu memang dah takdir Allah. But pilihan kita untuk hidup sebagai OKU tu adalah pilihan kita. Kita nak hidup macam mana? Macam orang lain je kan? Naik bas pergi kuliah, biasa je. Cuma limitasinya saya pakai tongkat, limitasinya saya pakai seroda. Mungkin tu. Tapi kemahuan saya sama, nak ada kereta, nak ada rumah, nak ada keluarga, nak pergi berjalan, itu je. Yang saya boleh definasikan sebagai berdikari itulah. Ada kemampuan keuangan, orang boleh beli makanan mahal, saya boleh beli makanan mahal. Jadi nilai-nilai itulah adik-adik perlu fikirkan di universiti dan fikirkan nilai tambah. Paper qualification tu doesn't mean bila you graduate you akan dapat kerja yang sama. Saya bergraduate dalam bidang bahasa dan linguistik. For the time being saya jarang guna sangat bidang itu kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Sekarang saya turn up to be pegawai sosial yang tak ada kaitan langsung dengan ijazah saya tu. Jadi apakah nilai tambah yang perlu ada? Perkara-perkara itu yang harus dipikirkan bersama. So, Alhamdulillah saya berada di sebuah jabatan yang orang merasakan betul. Saya pun memikirkan perkara yang sama. Tapi bila you bekerja dalam situasi masyarakatnya hampir 90% normal, kemampuan kita untuk deliver kerja kita atau pas kita tu hampir sempurna macam orang lain. Tak boleh kata saya kurang upaya, markah saya 80A. Dia tetap pergi pada 90A atau 95A atau 93A, macam itulah lebih kurang. Tapi bagaimana nak mencapai ke arah itu, itu yang kita perlukan support system kadang-kadang daripada majikan, daripada keluarga, daripada rakan sekerja, daripada diri sendiri lah, yang paling penting diri sendiri. Saya akui, saya bukanlah orang yang paling
cemerlang, nak kata cemerlang tu tak. Di UPM sendiri, berkali-kali saya jatuh. Berkali-kali saya naik bas dan saya jatuh. Saya pernah jatuh dekat Fakulti Bahasa Moden sebab naik tangga je. But itu bukanlah penghalang untuk saya. Saya tak pergi kuliah. Saya teruskan pergi kuliah walaupun kadang-kadang buka. Tapi bagaimana selepas tu saya memberitahu dekan dan semua pencara saya. Akhirnya mereka buat special accommodation atau penyesuaian yang lain. Kalau kata exam kali pertama dekat Dewan Besar, kali kedua dia kata pergilah kat bilik saya, nanti buat exam kat situ, lepas tu kamu balik. Macam tu. Menjadi OKU tak seharusnya menjadikan kita pasif lah. Dan kita kena sentiasa senyum, gembira, dan kalau kita ada masalah, kita try to be, to cari orang yang paling hampir untuk kita cakap. Of course, kita akan kata kita ada Allah. Itu pergantungan yang paling utama. Contoh saya sekarang. Saya sebenarnya tak boleh bawa kereta. Tak dibenarkan bawa kereta oleh doktor. Tapi selepas berapa lama, saya merasakan tak ada penyelesaian. Jadi apa pilihan yang saya kena buat ialah saya harus terus belajar dan terus berani untuk bawa kereta tu. Walaupun kadang-kadang saya rasa aku ni nak accident, nak apa, mungkin akan berlaku accident ke apa. Tapi seperti apa sahabat baik saya selalu sebut, tak apa, tawakal pada Allah, Allah akan jaga kamu. So it was the same sewaktu saya lalui proses kerja di pejabat, dan ketika saya mengharung hidup hari-hari, salah seorang mentor saya, Puan Rohaini Haji Zawawi, selalu sebut. Ya, saya pernah paling teruk sekali ialah bila saya kehilangan tiga orang penting dalam hidup saya tak sampai 6 bulan. Ya, arwah tok, arwah ayah, arwah pakcik saya, yang mana mendukung kejayaan saya sekarang ni. Of course kalau ikut hati, saya rasa saya gagal dalam semua keadaan. Tapi memikirkan pesanan-pesanan yang mereka pernah berikan, mereka kata why not jadi manusia yang bermanfaat, terus menyumbang, terus memberikan yang terbaik kepada pada diri, pada keluarga, pada masyarakat. Sebab cerita kamu mungkin menjadi inspirasi pada orang lain. Saya kena akui, semasa kat sekolah, saya bukanlah seorang pelajar yang pandai. Saya dapat semua exam. Saya tak tahu kalau semua orang kat sini pernah dapat. Saya punya result exam peperiksaan semua merah. Jadi macam mana? Cikgu saya bila saya sekarang saya pergi ke sekolah, cikgu pun macam tak percaya je. Bukankah awak dulu pernah tak pernah lulus dalam peperiksaan? Tapi itu ialah itu cerita 20 tahun yang lepas. Of course sebagai yang penting diri kita, apa yang kita percaya untuk hidup kita, bukan orang lain. Orang boleh cakap je, oh kamu cacat, kamu tak boleh jalan, so tak ada harapan untuk ni. Sama juga dengan masyarakat, apa, adik-adik yang sedang mengikuti program ni, you can decide apa yang kamu nak 5 tahun, 3 tahun akan datang. Ya, cerita saya hanya sebagai satu inspirasi. Kalau baik, ambillah. Kalau tak baik, tak apa, reserve. But you can have your own story. Ya? Tapi saya akui, saya sudah cakap dekat Puan Marlina, saya cakap pada Dr. Nida, I'm not the right person untuk you all portraykan betul-betul. Sebab saya nak jadi orang biasa je. Tapi sekurang-kurangnya dalam kisah saya ini, apa yang saya boleh kongsikan adalah saya tak ada tiba putus asa. Walaupun kadang-kadang saya cakap dekat bos saya, rasa nak putus asa dah. Rasa tak boleh sangat dah. Tapi sebenarnya esok saya cuba lagi. Akhirnya berjaya. Alhamdulillah berjaya. Dan bila what you want to do something, kalau nak masuk kerja pun, kalau nak mohon kerja pun, you all carilah kerja yang you all suka. Bukan kerana terpaksa saya tak dapat kerja, so ambil je. So bila you all kerja dengan apa yang you all suka, you all akan beri hati dan you all tak rasa pun tu sebagai satu beban. Itu pengalaman saya lah, 7 tahun lepas tu kerja 12 tahun. Alhamdulillah nanti saya akan bercuti untuk sambung belajar. So itu adalah a part of my journey. Alhamdulillah.
Cuma dalam hidup kita ni, of course Allah akan uji, sentiasa akan uji. Tapi bagaimana kita meletakkan pergantungan, self-belief dan paling penting dekat universiti adalah lingkungan rakan-rakan dan para pesara yang baiklah. Kalau kita dapat kawan yang baik, mungkin kita nak belajar pun mudah, kita dapat environment yang sangat baik, kita boleh berjaya bersama-sama macam tu. Sebab kehidupan universiti tu sedikit sebanyak nanti akan mempengaruhi kehidupan kita dalam organisasi. Try to tolong orang lain. Bila you all nak hire, bila you all nak lamar kerja, try to define organisasi tu buat apa, bersedia dengan jawapan-jawapan yang lebih baik, tapi tidak menunjukkan kita terlalu pandai. Ya, sebab dalam organisasi kita bekerja dengan ramai orang. Kita kena jaga ramai perasaan. So, kadang-kadang dalam proses untuk kejayaan dalam kerja itu, kita akan jumpa dengan ramai orang, jumpa dengan pelbagai jenis bos, dan kita kena sabar. Kalau OKU setiap kali sustainable, dia akan kata, oh saya OKU. Bos marah sehari, dia pun tak mampu nak tahan, dia pun kata, oh sebab saya OKU, tiga hari dia MC macam tu. But kita memang kena kuat, sebab kadang-kadang as a boss ni dia guide, tapi guidance dia tu pelbagai cara. Sama lah dengan pesarah. Ada pesarah, dia kata, you all carilah sendiri 30 buku, baca. Dan because kita pelajar universiti kan, kita kena gain knowledge. Kita bukan dengar semua daripada pesarah dan ikut. Kita memang kena study. Kena bersedia banyak perkara. Jadi, perkara-perkara inilah menjadi sebahagian daripada rencam hidup saya. Tapi saya selalu, selalunya saya ada lingkungan lain lah. Saya ada mentor, ada 2-3 orang yang saya admire, dan saya cuba ikut cara mereka. Bukan ikut lah, saya cuba melihat sikap-sikap apa yang mereka ada. Nilai-nilai amanah, nilai-nilai kebaikan yang mereka ada. So, saya cuba buat untuk diri saya. Bukan sebab saya nak tunjuk baik. That's a simple thing. Kadang-kadang kita pun lupa. Orang bukakan pintu, apa yang patut kita cakap? Terima kasih kan, kat lift pun, dekat tol pun. Tapi kadang-kadang kita lupa. Sebenarnya kita nampak orang tu OKU. Aku nak patut tanya ke tak? As a layman sepatutnya kita tanya. Puan perlukan pertolongan? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kind of lah yang lately ni saya rasa semakin kurang kita dapat. Kita tengok dalam budaya masyarakat kita lah. Jujurnya sebegitu. Saya rasa mungkin puan boleh tanya lagi kalau kata ada soalan. Dia benda open to the public untuk tanya jugalah in between tu. Baik. Terima kasih kepada Cik Nurianti atas perkongsian yang saya rasa bukan sahaja apa OKU, tapi orang normal pun boleh mengambil iktibar bagaimana untuk berdikari sama ada dalam dunia belajar ataupun di dunia pekerjaan. Okay. Dan seterusnya saya ingin bertanya kepada Encik Azmin. Encik Azmin merupakan seorang pelajar sains bioperubatan. Seorang hebat ya, Presiden Persatuan OKU, Mahasiswa OKU. Juga aktif dalam pelbagai aktiviti anjuran bahagian ahliwal pelajar. Boleh kami tahu di sebalik semua kecemerlangan Cik Azmin tersebut, bagaimana Cik Azmin mengatasi kekurangan yang ada pada Cik Azmin? Sebab semua sedia maklum, komunikasi adalah faktor penting dalam aktiviti seharian. Boleh Cik Azmin kongsikan? Silakan. Assalamualaikum. Saya Azmin. Saya belajar yang mana? Sebelum saya start update ini, saya adalah masalah kebenaran. Dan saya pun baru tahu saya OKU masuk umur saya 19, masa dekat Mesik. So, masa kat situ saya tak tahulah kehidupan OKU. Tapi sebab OKU saya sebenarnya dari kecil sebenarnya. Daripada saya dilahir dan dapat masalah OKU ni. Tapi apa yang penting ya adalah sebab saya dengar cerita pada puan sebelum ni,
Guru kita memang dekat dengan saya. Sebab sebelum ni saya ada meeting kawan-kawan OKU terduduk dan ada orang normal tanya, apa pengalaman pahit yang boleh awak cerita? Semua orang tunjuk ke bawah. Sebab saya cakap lah, peratus itu orang kawan-kawan yang lain yang OKU semua ada masalah, bukan masalah, maksudnya alami masalah yang sama sebenarnya. Jadi saya nak cerita lah yang pasal kenapa saya semalam masa taat macam ni. Saya adalah seorang kanak-kanak yang suka berlaya, nak dapat cita-cita yang tinggi. Dan saya semangat semua lain macam. Dan saya tanya mak saya, kadang-kadang, Mama, ni nak jadi model boleh tak, Ma? Boleh jadi artis tak, Ma? Kadang-kadang. Tapi masa yang sama, masa umur saya tahun 6, saya dekat sekolah kebangsaan Bandar Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Hari, satu hari tu, cikgu tanya, apa cita-cita sama hari ni? Tanya orang ramai. Tanyalah kan. Jadi, saya angkat tanya, saya berdiri, saya nak jadi angkatawan. Memang excited itu kan saya masa tu. Tapi, apa yang terbalik yang terjadi, semua orang gelap saya. Semua orang, saya sebab, saya seorang yang suka rakam visual, vision daripada mendengar. Saya suka take kopi apa. Masa tu saya boleh teringat semua gelak-gelak orang dengan bibir dalam keadaan macam menghina, dalam keadaan bibir berkata-kata yang tidak sepatutnya. Walaupun saya tak dengar dalam masa yang sama. Masa tu barulah saya rasa saya tak sepatut menjadi angkatawan kot. Saya kena jadi seorang yang duduk dalam dalam bilik, tengok-tengok, tak payah berkata dengan orang, tak payah berkawan dengan orang. Tak ada kehidupan. Sampai saya dekat sekolah, tak sedar kan. Semua penggunaan, semua ejek dan mengejek tu ada. Walaupun saya tak dengar, tapi saya boleh tahu bibir orang berkata macam mana. Sebab saya boleh faham bahasa mulut orang. Dari situ, saya memang tak ada kawan dari sekolah tu. Apa yang saya boleh buat bila saya berusaha menjadi sendiri. Tapi tak ada orang tolong saya. Kecuali lah kawan saya. Masa tu memang gelap lah bagi saya. Nak berkata pun tak boleh. Nak berkonok macam dulu-dulu kanak-kanak pun tak boleh. Saya rasa takut nak menghadapi semua masalah tu. Tapi, apa yang penting dalam kehidupan saya ni adalah saya ambil dulu step untuk mengambil ilmu. Semua je, apa-apa ilmu. Tapi dalam masa yang gelap macam tu, takkanlah nak ambil ilmu nak happy je tak. Tak saya ambil ilmu. Macam mana nak belajar bio, nak belajar kimia, matematik, dengan diri saya sendiri. So, memang masa gelap untuk itu saya buat sendiri. Saya boleh kata saya buat sendiri, iaitu macam saya pinjam buku cikgu kan. Dengan keadaan malu, dengan rasa tak ada duit masa tu kan. Pinjam buku cikgu. Kadang-kadang masa awal tahun, kan ada buku sini diorang buang ke sampah kan. Saya ambil, saya koyak yang selai yang diorang dah tulis, saya koyak, saya buang, ambil buku yang kosong lagi tu. Okey, tahun depan boleh bawa, boleh buat kan. Sebab masa tu saya tak boleh nak dengar orang kata dah. Masa tu memang walaupun saya masalah kebenaran, memang dia tak berpancing lah masa tu. Jadi masa tu saya buat sendiri kan. Saya pergi sekolah pun bawa buku banyak-banyak. Walaupun saya tak tahu. Saya dah kerja. Cik Is, saya tengok online. Hmm. Walaupun saya dapat result bagus, saya rasa result saya bagus macam SPM. Tapi saya tak rasa happy pun dengan kehidupan saya.
masa dekat Messi kelas ni, saya happy sangat. Masa tu maksudnya saya tak nak berkawan lah. Saya nak buat tangkap ilmu je semua ni. Tapi masa Messi saya belajar semua benda. How to plan, how to talk, how to listen in our time. Semua benda saya belajar. Kawan-kawan saya ajar macam mana nak makan sama-sama. Makan sama-sama tu saya tak pernah dulu. Contohnya kan. Macam mana nak? Sorry. Tak dengar. Masa dekat Mesti saya banyak belajar. Macam mana how to communication dengan orang macam biasa-biasa je. Macam kawan-kawan. Tapi benda tu saya tak dapat masa sekolah dulu. Sebab saya alami macam masalah besar masa sekolah. Semua tak boleh nak cakap, tak boleh nak dengar semua orang cakap. Orang lain memalukan saya. Orang lain menghina saya walaupun keadaan macam memalukan saya. Saya kan gemuk, saya hitam dulu. Botak pula tu kan. Masa mesej tu saya belajar banyak. Saya terima kasih banyak kawan-kawan saya masa mesej. Dan masa UTM, saya cuba yang extra berganja. Saya cuba macam-macam. Masa saya tak sekolah, saya tak pernah cuba, saya cuba. Saya jadi macam, saya cuba. Okay, aku nak jadi penyanyi. Dulu kan aku, masa aku dekat sekolah, aku tak boleh jadi penyanyi. Jadi penyanyi, walaupun pekak macam mana pun. Kan? Jadi pelakon. Apa kata saya tanya dekat, apa ni, kawan-kawan yang siapa pernah berlakon. Tanya macam mana nak pengalaman berlakon, masuklah. Pelak pentas kan. Walaupun saya tak berlakon, saya jadi backstage. Kalau saya tanya-tanya orang kan. Lepas tu saya masuk macam-macam. Saya memang cakap lah. Dan sampai sini saya rasa bangga diri saya. Saya jadi ahli saintis. Dulu saya tanya mama kan. Tanya mama, mama boleh tak menjadi ahli saintis? Boleh Haldin, boleh. Boleh. Jadi sekarang aku jadi ahli saintis. Ahli saintis saya berkata. Cuma aku tak jadi angkatawan. Macam orang akan datang mungkin nak jadi angkatawan. Saya rasa sampai kalau boleh saya nak jadi angkatawan, saya naik atas pentas. Saya cakap nama saya Hazmi. Saya adalah yang budak yang pekak masa dulu. Tak ada orang yang nak dengar saya. Dan nanti, sekejap lagi saya nak naik ke angkasa kan. Entah orang saya boleh cakap macam tu depan orang ramai yang dulu-dulu yang kawan yang suka-suka belakang saya, yang hina-hina saya. Nak, saya pun nak tengok esensi orang dulu macam mana. Tapi kalau nak jadi angkasa awan pun tak apalah. At least dalam hati saya, saya rasa special sangat. Kalau boleh dalam hati saya nak penuh dengan kebanggaan dengan impian saya yang dulu yang tak pernah tercapai. Saya nak buat tolong orang yang lain yang susah dulu. Saya nak buat macam-macam apa yang saya boleh buat masa sekarang. Walaupun saya cepat, walaupun orang lain ada okay ke apa, kita tak boleh lambangkan dia sebagai kita kena lekat kat bahagian kita, okey ni. Kadang-kadang kita kena simpan. Supaya kita boleh bangkit diri kita dengan nama kita, Hazmi, atau nama tak punya apa pun boleh. Kat situ, kita boleh bina sama-sama kalau kita boleh berjaya sama-sama. Kat situ sembilan saya adalah keluar daripada kotak yang kita rasa macam teruskan Jasmine. Agak yang keluk saya.
saya kita kena keluar daripada kotak kereta sebenarnya. Kalau kita duduk di tempat yang sama, siapa kita? Kita bukan haiwan ke atau yang lain-lain. Kita adalah kita. Nama kita hari ini. Nama orang lain, bangsa sini. Itu yang aku kadang-kadang terima kasih kat family saya, mama, papa, baby, aboy, abang. Sebab kalau diorang tak ada, memang saya tak hidup lah ni. Memang saya putus asa forever. Saya terima kasih kawan-kawan saya dekat musik, dekat antara. Dan saya terima kasih dekat persatuan pentas sebab bagi saya hidup cara saya sendiri. Terima kasih dekat kelas saya bayumat walaupun saya teruk nak buat assignment tapi saya jalan juga. Dan saya terima kasih ada siapa-siapa kawan saya yang pernah jumpa saya bagi pesanan. Saya bersyukur sangat. Memang tak cukup sebab at least kita ada kawan baik. Kita boleh kalau kita pimpin sama-sama. Bukan. Kita kena pandai sila tau. Walaupun kita okay yang sana pun, kita kena tahu juga cara mana nak berkawan. Walaupun keadaan macam mana pun jadi. Kalau saya diam, maksudnya saya sangat bersyukur dengan saya dapat share apa-apa yang saya nak. Dan sekarang tu saya happy sangat dengan hidupan saya. Walaupun banyak masalah, tapi saya happy sangat. Dan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan kita normal ke okey dia. Jangan rasa kita kat bawah sangat. Walaupun orang hidup kita, macam mana pun jadi, kau rasa kita boleh buat tak? Maksudnya, kita sendiri. Kita boleh buat tak? Kalau boleh, boleh. Buat je lah. Siapa boleh halang? Jadi kat situ, itulah faktor sebenarnya. Saya bangkit sebab bukan pasal akademik apa-apa. Sebab kawan-kawan saya yang fokus saya juga kadang-kadang. Akademik itu sebab saya dah efektif masa sekolah cuma tak ada komunikasi, tak pandai nak ada orang apa. Jadi kat situ saya banyak belajar how macam mana nak hidup dengan cara kita sendiri. Bukan ikut orang. Dan apa soalan tu bagaimana mengatasi kekurangan family yang macam saya beritahu tadi. Apa yang penting pengalaman kita. Buatkan pengalaman kita tu boleh bantu kita sebenarnya. Jadi apa ada apa-apa soalan nanti mungkin pemandu boleh beritahu tak saya boleh tak. InsyaAllah. Nanti selepas selesai semua pembentangan panel, kita akan ajuk buka soalan kepada para peserta. Boleh? Okay. Encik Azmin atas perkongsian Encik Azmin tu, ia tidak dapat dinafikan ya, memang memang kita tak dapat nafikan memang wujud perasaan-perasaan, wujud emosi-emosi yang tersentuh ini apalah yang daripada pengusaha Encik Azmin tu. Diharap bukan sahaja Encik Azmin, malah orang lain juga kita sama-sama cuba memahami antara satu sama lain. Kita berkongsi udara yang sama, tempat yang sama, tempat belajar yang sama. Kenapa kita mesti mewujudkan satu jurang jika kalau sedangkan kita boleh sebenarnya boleh sama-sama melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama. Okey, seterusnya soalan saya pula kepada selamat datang ya Dr. Mastura.
Terima kasih kerana kesudian Dr. Mastura untuk hadir pada petang ni. Okay. Soalan saya pada Dr. Mastura. Dr. Mastura merupakan seorang pencerah kanan daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Apa yang saya nak tanya kat sini ialah apa pendapat Dr. Mastura tentang kecemerlangan? Adakah kecemerlangan itu memerlukan sifat berdikari atau ia memerlukan bantuan sepenuhnya daripada pihak yang tertentu? Boleh Dr. Mastura kongsikan? Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Dr. Mastura. Ya, saya. Boleh dengar ke? Sebab internet di bilik saya ni dia tidak berapa jelas. Jadi saya nak tanya dulu, boleh dengar ke semua? Assalamualaikum. Jelas, Dr. Mastura. Alright. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Puan Malina yang dan bahagian Harvard pelajar yang sudi menjemput saya. Tentang soalan puan berkenaan kecemerlangan tu, sebenarnya bila kita nak jadi cemerlang, kita tak boleh melakukannya seorang diri. Walaupun perlu ada ciri-ciri berdikari. Berdikari tu memang perlu. Macam tadi Cik Puan Yanti cakap tentang tidak berputus asa. Macam tadi Cik Hazmin cakap pasal mencuba sesuatu yang baru di luar kotak. Itu adalah salah satu sifat. Macam mana kita memupuk sifat berdikari di dalam diri sendiri, betul? Bila kita tak berputus asa, bila kita sentiasa berfikir di luar kotak, bila kita sentiasa ingin melakukan yang bukanlah lain daripada orang lain, tak. Maksudnya apa yang kita nak usahakan tu, kita akan usahakan sampai jadilah. Ha. Macam tadi Cik Azmin cakap, daripada aku tak jadi penyanyi, tiba-tiba aku belasah jadi penyanyi, kan? So benda tu memerlukan satu sifat yang aku nak berdikari, aku nak cuba buat. Saya nak cuba mencapainya. Okay, sifat berdikari tu memang penting. Tapi untuk cemerlang, tak ada istilah cemerlang kalau kita cemerlang sorang-sorang. Itu bukan cemerlang namanya. Ya, tapi tidaklah dikatakan cemerlang itu hanya mengharapkan bantuan orang lain. Macam ni dia kena balance tau. Untuk cemerlang, kita perlu ada unsur berdikari. Tapi untuk cemerlang juga, kita perlukan sokongan orang lain juga. Sangat-sangat memerlukan sokongan orang lain. Sokongan yang macam mana? Sokongan yang macam mana tu, macam saya tak pastilah dengan anda semua yang lain. Tapi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang telah saya lalui, saya boleh cakap kamilah. Kami sampai ke tahap ini dengan bantuan ramai orang. Tapi betul, tak semua orang faham apa yang kami lalui ni. Sebab tu macam tadi Cik Hazmin cakap, family is always very important. Sebab family kita lah yang akan kata, kau mesti boleh punya, boleh je. Dia on je, kan? Dia on je. Dia tak pernah off. Family kita akan sentiasa on. Dia sebenarnya family support tu sangat penting. Bila kita nak cemerlang, kita kena ada support system yang padu. Dia tak perlu ramai, dia perlu yang berkualiti. Dia perlu yang berkualiti dan sentiasa mendukung apa yang kita ingin lakukan lah. Dan apabila berada dalam organisasi pula, kita perlu juga mencari satu organisasi ataupun kena berusaha lah untuk menyesuaikan diri, ya. Tetapi perlu juga berusaha untuk buat organisasi tu faham yang mungkin kita ada keperluan yang sedikit berbeza daripada orang lain. Tapi bukanlah sebab kita nak special treatment. Tapi kita memerlukan tu sebab kita nak buat kerja kita. In order to perform, we have to have some special requirements. Other requirements yang orang normal tak ada. Tapi bukanlah sebab kita nak contohnya, saya bagi contoh saya lah. Okay, saya menaib dengan agak perlahan, macam not the average speed, macam bukan pada kelajuan yang orang biasa. Jadi saya akan meminta jasa baik kawan-kawan saya ataupun saya punya bos untuk cakap,
kalau benda tu tak terlalu urgent, boleh tak saya ambil masa sejam ekstra ataupun dua jam ekstra? Sebab saya tahu kapasiti saya hanya mampu untuk type berapa banyak perkataan ni dalam masa berapa lama. Tapi dalam jangka masa yang sama juga, sebagai seorang yang dikelilingi oleh able-bodied person, of course, saya pun mesti nak cuba. Walaupun saya tahulah, kalau mungkin saya push too hard, saya akan jatuh sakit. Tapi kalau saya tak push, benda tu tak akan berhasil on time. So, dia punya keyword dia adalah balance. Balance tu sangat susah sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita dipengaruhi oleh banyak faktor. Macam faktor kesihatan, faktor emosi, faktor especially bila you ada palsy cerebrum, ia melibatkan anda menggunakan tenaga yang lebih banyak. Kalau mengikutkan research, orang yang ada CP, dia menggunakan 3 kali hingga 5 kali tenaga lebih banyak daripada mereka yang bukan CP. So, you bayangkan aktiviti macam nak menaip atau aktiviti nak sikat rambut untuk kebanyakan orang yang ada cerebral palsy ambil masa dan tenaga yang lebih lama daripada orang-orang yang bukan CP. Tu contohlah, saya just bagi satu contoh. Ia bukannya satu perbandingan yang negatif. Ia cuma nak mengatakan setiap keperluan sesuatu orang, kekurangan upaya ni berbeza. Contohnya saya dengan Cik Poyanti memang kondisi yang sama. Tapi kalau you all datang jumpa kami, you all akan cakap, CP, diplegic CP pula tu. Tapi tak sama pun. So, macam mana ada keperluan untuk organisasi kita dan orang-orang di sekeliling kita memahami juga keadaan kita to some extent supaya kita boleh memberi tahap cemerlang tu. Bila kita nak cemerlang, kita tak boleh cemerlang seorang-seorang. Dia mesti ada support system dia. Walaupun bab-bab yang mencabar diri sendiri tu memang kena cabar diri sendirilah. Tak boleh nak tunggu orang cabar kita kan. Kita pun mesti ada balance. Kita sendiri kena ada semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, dan kita pun mesti ada support system yang balance, yang kuat, baru kita boleh mencapai kecemerlangan tu. Bila cakap pasal cemerlang lah, kan? Okay? Baik, Dr. Mastura. Ada apa-apa yang atau saya teruskan kepada pusingan seterusnya? Saya rasa untuk perkongsian saya, itu sajalah sebab soalan yang pertama, Puan tanyakan saya tentang pendapat dan apakah yang boleh membina kecemerlangan tu. Saya rasa dah rangkumkan jawapan tu dalam saya punya satu respon yang, yelah, yang saya dah beri tadi kan. Sebab nak membina kejayaan ni bukan senang. Macam saya cakap lah, dia kena ada support system yang kuat dan kita pun kena ada kita punya own willingness juga. Willingness to, for example, willingness untuk tidak mengalah, willingness untuk sentiasa bergerak di luar kotak. Tu willingness lah, kita sendiri kena rela hati. Orang nak kecam, orang tak suka, lantak situ. Macam gitu. Sebab dia punya kisah dia macam ni tau. My mom always say, apa-apa orang cakap, regardless apa orang cakap, regardless apa orang nak, kita stop kat sini lah. Kita macam, regardless apa, whatever people want to say, dia akan habis dekat percakapan je. Nanti bila you dah achieve something, you yang achieve benda, bukan orang yang cakap. So macam kita let je lah orang nak cakap, okay bye. Nak cakap apa? Nak cakap yang buruk, okay terima kasih, bye. Macam tu. Mak saya selalu macam beritahu saya jangan terlalu mengambil reaksi terhadap apa yang orang kata. Apa yang orang kata tu tak penting. Yang penting reaksi kita terhadap perkataan dia. Contoh kalau dia cakap sesuatu yang buruk, kita tak payahlah overreact. Kita just, kau cakap aku buruk tak apa, aku diam dulu. Nanti esok kalau aku dah berjaya, kau sendiri yang diam. Macam tu. Dia konsep dia begitu. Kita tak perlu nak overreact. Kita kalau, contoh kalau orang tak suka kita pun, kita tak perlu nak overreact. Of course lah, masa mula-mula kita pun adalah sedikit down. Tapi macam Mak Sin cakap, kita jangan terlalu marah kepada orang. Kita jangan terlalu sedih
dengan apa yang orang buat. Sebab kalau kita marah dan kita sedih, kita yang rasa. Orang yang buat tu tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa. I guarantee dia tak rasa apa-apa. They don't even feel anything. They don't even feel sorry. Dia tak rasa bersalah pun kalau dia cakap apa-apa yang buruk pasal you. Sebab itu adalah dia. So kita tak boleh nak ubah orang. Kita tak boleh ubah orang. So kita control apa yang kita boleh control, which is ourselves. Itu je lah. Right. Apa yang saya faham, apa berdikari tapi dalam konsep kita juga memerlukan support, sokongan. Betul. Ha. Berdikari tu perlu, tapi sokongan daripada orang lain tu pun kena orang lain kena sedar, diorang memerlukan, diorang perlu juga menyokong. Walaupun kita rasa kita dah berdikari, betul? Ya, betul. Macam contohnya lah, macam saya pun ada sesuatu perkara, saya masih sedar diri yang saya masih memerlukan banyak bantuan orang. Walaupun macam, ayat-ayatnya lah contoh macam angkat barang berat. Actually saya tak boleh angkat barang berat pun. Saya tidak dinasihatkan untuk mengangkat barang berat. Tetapi apabila saya seorang-seorang, saya gagahkan je buat semua benda. Macam, okay, konon boleh kan. Tapi realitinya saya memang memerlukan bantuan. So apabila saya memerlukan bantuan, janganlah, okay, kepada OKU pula. Okay, ni nasihat saya kepada OKU pula. Sekiranya anda rasa anda memerlukan bantuan, jangan segan memohon atau meminta bantuan. Jangan rasa macam, oh kalau aku minta tolong orang ni, mesti orang ni tak nak tolong. You tak try dulu. So macam there's no harm trying. Kalau dia tak nak tolong, apalah. Tapi at least you do your part, you ask for help. Because even orang normal pun memerlukan bantuan. Ni kan lagi orang yang, oh, kita tak cakap normal lah. Orang yang able-bodied pun memerlukan bantuan ni kan, apalagi orang yang person with disability. So macam ada juga disabled people yang saya kenal, dia orang macam takut nak minta bantuan ataupun nak minta pertolongan. Sebab dia takut macam nanti mesti orang ni tak nak tolong. Tapi itulah. Sebab kita tak tanya. So mungkin tanggapan kita salah. Walaupun adalah ramai juga orang yang able-bodied ni memang tak membantu pun. Contoh, kalau saya naik LRT, jarang sekali lah orang nak kasi saya duduk. Jaranglah sekali. Mungkin sebab saya tak pakai apa-apa walking aids ke, ataupun orang nampak saya berdiri nampak macam okey ke, walhal masa tu lutut dah rasa macam nak cabut kan. Sebab dah berdiri lama. Tapi saya pula kena ambil inisiatif. Kalau saya betul-betul dah tak tahan, dah sakit, saya akan cakap, puan boleh tak kalau saya nak duduk? Saya sakit kaki. Saya tak akan bagi tahu orang saya ada cerebral palsy. Sebab bukan semua orang faham yang saya ada cerebral palsy tu. So macam saya just buat macam benda tu as layman as possible. Supaya orang boleh terima. Kecuali untuk situasi macam ni lah. Untuk situasi awareness, saya kena bagi tahu condition saya adalah palsy cerebrum or cerebral palsy. Saya kena bagi tahu orang. Tapi for daily punya, untuk setiap hari punya urusan, saya macam semua cakap, oh saya sakit kaki, ataupun kalau orang kata, orang tanya kaki accident ke, anggukkan je, layan je. Sebab tu macam, kalau orang tanya saya macam, sebab tu orang yang jumpa saya, dia mesti akan cakap, saya punya approach tentang kehidupan ni macam agak berbeza sikit lah. Orang cakap tak sedih ke? Sedih, memang ada sedih. Tapi saya selalu fikir macam kalau saya sedih, terutamanya bila sedih yang berpanjangan lah. Saya sedih, tapi orang yang buat saya tu tak sedih pun. So kenapa saya nak buang masa sedih untuk orang yang tak memikirkan tentang saya pun? Faham tak? Kita memang sedih. Kita akan ambil masa lah 1 jam, 2 jam menangis lah kejap ataupun whatever lah. Kalau benda yang kecil-kecil kadang-kadang tak kuasa dan nak sedih. Celantak kau situ. Kan? Tapi memang semestinya macam dia kena ada macam tu. Dia kena ada macam mekanisme di mana macam kawan saya cakap tu, mungkin saya punya coping mekanisme. Sebab saya tak suka sedih, saya tak suka nangis. Tapi walaupun adalah masa-masanya saya macam tu. Tapi kalau saya
asyik fikir apa orang buat ni, apa orang cakap ni, orang buat macam mana kat saya. Weh, kalau macam tu hari-hari nangis kot. Macam tak berbaloinya. Okay, baik Dr. Mastura. Terima kasih Dr. Mastura atas perkongsian Dr. Mastura sebentar tadi. Okay, seterusnya kita berbalik semula kepada Cik Yanti. Okay, Cik Yanti, merujuk kepada kerjaya Cik Nur Yanti sekarang, apakah fungsi Jabatan Pembangunan Orang Upaya dan bagaimana ia dapat membantu OKU untuk berdikari dalam kehidupan mereka? Boleh Cik Yanti huraikan? Cik Yanti, sila ada. Cik Yanti, Cik masih belum unmute Cik Yanti. Okay, okay. Sorry, terima kasih Dr. Mastura dan pengerusi. Untuk di jabatan tempat saya bertugas sekarang, sejarah awal penubuhannya berdasarkan Akta OKU 2008. Jabatan artinya Jabatan Pembangunan bagi Orang-orang Upaya yang bertanggungjawab bagi pendaftaran OKU. So semua pendaftaran bagi Orang-orang Upaya itu mesti melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di jabatan ini juga ia bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, perkembangan dan kesejahteraan secara sepenuhnya kepada Orang-orang Upaya. Jabatan ini diwujudkan pada 1 September 2008. Ia adalah cetusan kepada kebangkitan golongan orang-orang upaya bagi menuntut hak dan peluang sama rata kepada mereka di negara ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat telah merealisasikan impian setiap OKU di Malaysia dengan mewujudkan Jabatan Pembangunan OKU. Namun kita bersetuju juga bahawa jabatan ini perlu sentiasa ditambah baik perkhidmatannya, skop perkhidmatannya. Dan saya selalu cakap dekat rakan-rakan saya, dekat bawah saya, jabatan OKU sepatutnya menjadi satu jabatan yang betul-betul membangunkan potensi OKU from zero to hero. Sama macam dekat universiti lah. Macam mana UPM berjaya melahirkan Dr. Mastura, saya sendiri. Bila bercerita pasal Dr. Mastura tadi, dia kata lantak pilah apa orang nak cakap. Saya pun pernah ada pengalaman yang sama di UPM. Bila orang tanya 4 tahun tu apa yang berlaku pada you, saya tak pernah beritahu apa tu cerebral palsy. Saya kata saya naik motosikal jatuh dan bertongkat. So dia orang pelik, 4 tahun bertongkat. Akhirnya pada hari terakhir masa graduasi, saya beritahu saya alami kecederaan otak sejak lahir dan mengalami cerebral palsy. So recently untuk jabatan ini bantu OKU berdikari, kita ada dua perkhidmatan yang saya rasa boleh didapatkan di Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang terdekat ialah perkhidmatan job coach. Iaitu perkhidmatan yang menggalakkan pekerjaan yang berkekalan kepada orang-orang upaya untuk pasaran yang terbuka. Pasaran terbuka ni macam menjadi penjawat awam ke, ya. Maksudnya mereka kena bersaing sama macam orang lain. Pergi temuduga, lulus temuduga. So perkara-perkara ni boleh dilaksanakan dengan OKU tu pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang terdekat, tanya adakah saya boleh mendapatkan perkhidmatan job coach ni. Sebab OKU ni dia punya ability tu tak sama dengan orang lain. Jadi kesesuaian pekerjaan tu sangat perlulah. Especially dia nak kena sustain dalam kerja tu. Tapi apa yang saya boleh lihat, OKU ni memang dia setia lah. Dia bila dia diberi guide yang betul, mendapat sokongan pekerjaan yang betul seperti saya di jabatan ini, sebenarnya saya bertugas sebagai sekretariat majlis kebangsaan bagi orang-orang upaya. Iaitu satu majlis yang tinggi memberi nasihat kepada pihak kerajaan tentang keperluan dan apa yang hala tuju pembangunan orang-orang upaya di Malaysia. Sepenuhnya lah.
But apa yang lebih penting dekat sini ialah sejauh mana OKU tu sendiri atau masyarakat tu bersedia menerima OKU. Memang seperti yang Dr. Mastura sebut tadi tu lah. OKU kena ada satu sikap yang willpower dia sangat sangat tinggi lah. Dia kena berjuang tapi pada masa yang sama sokongan daripada masyarakat, keluarga, rakan karib, dia tak boleh berjaya seorang-seorang. Saya sendiri pun di usia 42 tahun ini, ramai sekali orang yang telah contribute dalam perkembangan kejayaan saya. Terutama sekali, saya kena berterima kasihlah kepada Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Di saat saya merasakan saya bukanlah calon yang sesuai, kandidat yang terbaik, tapi bos saya, rakan-rakan saya, supervisor saya memberikan saya peluang yang sangat banyak. Orang yang pertama sekali bagi saya peluang keluar TV sebenarnya Dr. Mastura. Masa tu saya tak boleh ganti, masa tu saya kena ganti tempat beliau pada tahun 2013 kot. Keluar di MHI untuk pertama kali. Lepas tu saya dapat lots of series. Cuma saya selalu memikirkan sebab saya nak jadi orang biasa. Bukan, OKU is tepat lah. Menjadi cerebral palsy adalah satu pengalaman hidup. Tapi saya nak hidup kehidupan yang sama macam orang lain. Saya boleh berjalan ke mana-mana saja yang saya nak. Saya boleh berbelanja dengan kemampuan kewangan yang saya ada. Buat pilihan. Hidup is about buat pilihan. Macam Nazmin cakap tadi, dia nak jadi angkasawan. Itu impian dia. So I think semua orang punya impian, tak salah kalau OKU tu punya impian luar biasa pun. Kalau suatu hari nanti Allah memang akan jawab dalam situasi yang berbeza. Kalau hari ni saya pergi ke sekolah pun memang cikgu kata, bukankah awak dulu tak boleh membaca, tak boleh menulis, macam mana awak turn up to be like this? So kita tak pernah tahu apa rezeki orang, masa depan orang, you know. Apa yang kita boleh buat pada masa ini adalah kita hanya mampu berusaha dan berdoa. Tapi harus juga mempunyai satu sikap yang baik, sentiasa berbaik sangka dengan Allah, sentiasa buat baik pada orang lain. Cuba walaupun kita sekarang belajar, sekali-sekala kita tolong orang, sesiapa yang nak kita bantu, kita nampak OKU, kita rasa kita perlu bantu, kita bantu. Kalau kita rasa kita perlukan dengan pensyarah, kita hormat. So I think it's part and parcel dalam hidup ni lah, dalam meniti kejayaan sebagai seorang OKU. Of course, seperti Dr. Mastura cakap, saya sendiri pun sebenarnya 5 tahun lepas saya bercita-cita untuk ada rumah sendiri. Alhamdulillah sekarang ada. Kita kena berfikir beyond that. Bila kita bekerja sekarang pun, seperti saya, of course saya kena velvet sedikit sebanyak tentang apa yang jabatan sediakan kepada OKU. Cuma benda tu kita, tak semua benda kita boleh minta dan kerajaan boleh sediakan secepatnya. Apa yang lebih penting adalah pertama kita berusaha, and then the second tu akan datang kemudian. Bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan tu datang kemudian. Tapi of course saya sendiri pun merasakan bahawa relevannya ada Jabatan Pembangunan OKU, sebab dulu masa saya sekolah, lepas sekolah saya tak tahu nak pergi mana. Apa yang sepatutnya saya buat? Bagaimana keluarga saya nak dapatkan maklumat apa yang sepatutnya saya boleh dengan result sekian, apa yang boleh saya belajar? Tapi sekarang ni dengan adanya ramai pihak multi sektoral mengambil kira tentang kebajikan OKU, maka banyak laluan yang boleh dilalui untuk bantu OKU capai cita-cita dia, kan? Dan paling penting sekali ialah masa kecil tu, kalau dia perlu dapat intervensi, dia kena dapat intervensi lah. Mungkin ramai lagi di luar sana, boleh jadi macam Dr. Mastura, boleh jadi macam Nazmin, kan? Lebih kalau dapat intervensi yang betul lah. Mungkin memang betul ada pelajar yang memang cemerlang, tapi kita tak dapat cari benda-benda macam gitulah yang seharusnya masyarakat juga berperanan untuk membantu. Dia bukan tengok je, kesiannya anak ni.
Okay, sebab as a parents, as parents, as orang dewasa. Ya, Cik Yanti. Cik Yanti mungkin ada sedikit gangguan video di tempat Cik Yanti ya. Okay, kita tunggu sehingga Cik Yanti kembali semula. Okay. Seterusnya suka saya untuk meneruskan soalannya kepada Cik Azmin. Apakah makna berdikari bagi Encik Hazwin dan nasihat Encik Azmin buat buat OKU di luar sana? Silakan Cik Azmin. Berdikari ya. Soalannya agak susah. Sebab cuma saya pun jenis suka minta tolong orang, tak cuba ni. Tapi apa yang berdikari saya terhadap saya diri sendiri untuk orang OKU adalah yang pertamanya adalah jangan rasa malu nak bertanya. Jangan rasa malu nak bertanya ke orang. Macam tanya simple-simple, awak dah makan ke belum? Jom kita makan. Macam tu je. Sebab macam saya ada masalah komunikasi juga sebenarnya. Sebab saya nak dengar orang cakap balik pun, saya suruh orang tu repeat balik. Ha. Sebab masalah kan, masalah pendengaran. So yang tu pertama. Yang kedua, jangan takut buat salah. Kita kena berdikari cara kita nak buat benda tu. Kita kena berdikari buat benda kerja tu. Tapi jangan rasa takut buat benda tu salah. Betul kan? Jangan rasa takut, bersalah je lah. Sebab apa, senang katalah, saya buat semua kerja pun, semua salah. Yang seharinya adalah saya tanya balik orang tu, betul ke saya buat? Sebab kita kena tanya balik, orang betul tak kita buatnya, salah ke betul? Kalau orang kata salah, kita tanya balik, apa part yang bahagiannya, mana salah? Jadi, kalau orang yang bagus, kita boleh dengar adalah dia balas balik cara apa yang kita salah tu, diterang balik cara yang betul. Yang itulah. Yang ketiga, kita jangan rasa rendah dan kita jangan rasa tinggi sangat level kita. Walaupun kita ni okey macam mana pun, kita jangan rasa duduk bahagian tu. Kita kena duduk yang optimum supaya kita masa kita kat bawah, kita jangan jatuh sampai level dulu. Kalau kita dekat above, jangan kita dongak hidung kita sampai kita tak tahu orang kat bawah kita ni akan menghina-hina kita. So, macam tu lah berdikari saya. Macam tu. Sebenarnya, kalau dalam organisasi, saya dalam organisasi senang je sebab saya adalah presiden. So, dalam presiden tu, saya hanya buat keputusan. So, saya akan tanya kawan-kawan saya, bagi pendapat. So, saya akan buat conclusion. Kat situlah organisasi. Dan Ian Jasmine, ada lagi? Oh, tak ada dah. Macam tu, berdikari. Baik. Terima kasih, Cik Jasmine. Maaf Cik Nurianti ke tadi sebab mungkin masa gangguan internet rasanya kita sambung semula perkongsian Cik Nurianti. Okay, minta maaf. Saya rasa macam saya hilang dari udara. Okay, itulah. Saya fikir saya kena berterima kasih kepada Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya sebab mereka betul-betul menggilap potensi saya. Banyak kali juga saya merasakan saya gagal, tapi dalam proses kegagalan itu rupanya adalah untuk membawa saya kepada satu kembara yang lebih menarik lah, insyaAllah. Cuma menjadi OKU ni bukan alasan untuk kita terus berputus asa, tapi kita harus seharusnya boleh menjadi inspirasi lah
kepada orang lain dan juga kepada ibu, of course kepada ibu bapa, seperti ibu bapa Dr. Mastura, mereka punya attitude yang betul lah untuk membesarkan seorang anak anak kurang upaya. Tak mudah sebenarnya. Setiap daripada kami ni, setiap hari tu macam survival. Tapi bagaimana kita ambil survival tu sebagai satu kisah yang menarik. Saya sendiri pun, saya bawa kereta. Ya, saya bawa kereta sendiri dengan kawalan tangan yang sebenarnya doktor tak izinkan. Doktor tak benar. Saya tak ada pilihan. Sebab saya tahu khidmatan door-to-door service tu termasuk kalau kata Grab pun sangat mahal. Mungkin sekali dua kita boleh cuba. Kalau setiap memang susah sedikit. Jadi apa yang saya buat ialah saya terus belajar bawa kereta sampai dekat rumah. Ramai rakan-rakan saya yang jiran yang bantu saya untuk buat reserve kereta, walaupun saya memikirkan sampai bila nak jadi macam gini. Tapi saya sehabis baik, sehabis usaha, cuba semampu mungkin untuk terus berdikari lah. Sebab menjadi OKU ni sama je macam orang lain nak buat keputusan dalam hidup kan. Kita nak kerja yang kita suka, nak buat benda yang kita jumpa dengan orang yang kita suka juga. Tapi dalam proses itu, sebelum kita akan lalui dulu kisah-kisah yang duka. Tapi attitude tu, attitude yang baik tu sangat perlulah. Kalau nak berduka lara, pasal saya sendiri, saya mengalami diskalkulia ataupun math sampai sudah tak boleh buat. Tapi alhamdulillah saya punya teamwork yang sangat baik, terutama sekali supervisor saya Puan Rasnida dan bos saya dekat jabatan OKU dan rakan-rakan, dan anak buah saya ada dua orang kat sini bersama co-worker saya. Mereka faham dan mereka cuba bantu. Contohnya saya boleh buat task tu, tapi kalau nak buat margin dekat minutes tu quite susah. Kalau orang lain buat dalam masa satu jam, setengah jam, saya 3-4 hari tak settle lagi. So support system itu sangat-sangat bantu. Dan sebaik mungkin mereka cuba faham apa itu cerebral palsy. Itu pentinglah sebab mereka berada di jabatan ini. Cuma bila saya di luar, saya juga kalau kata saya tak mampu nak berdiri, saya akan beritahu, cik boleh bagi saya duduk, saya kurang upaya. Ataupun dekat teks tu, dekat Mika ke dekat Grab ke, awal-awal lagi saya beritahu, saya kurang upaya yang pakai tongkat, boleh bantu? So kalau mereka rasa tak okey, mereka akan tolak. Kalau mereka rasa mereka nak ambil, mereka akan ambil. Cuma yalah, apa yang kami lalui ni dah apa, hari-hari dah bertarung kan, dah jadi struggle. So kita happy je sebab kita rasa kita dah better. Dengan jatuh 10 kali depan public pun saya masih boleh senyum bangun dia. Tak dia rasa macam malu, tak rasa oh kenapa aku mesti jatuh kat public. Certain time yes. Katanya saya mampu, Allah berikan ujian ini, so bila Allah pula. Kalau kita tak mampu, Allah tak bagi ujian tu. Itu yang waktu sangat penting, bonding dan juga mungkin kita ada orang-orang yang kita sayang lah. Itu adalah perkara-perkara yang nilai tambah yang menyebabkan OKU tu boleh survive dan gembira macam Dr. Mastura. Kena cakap pun orang cakap. So saya kena berterima kasih pada Dr. Mastura sebab dia yang bagi saya peluang pertama kali berjumpa public pada tahun 2013. Keluar di program MHI untuk cerita tentang cerebral palsy. I think itu saja buat masa ini, Izwana. Okay, terima kasih banyak Cik Yanti. Okay. Seterusnya kita suka saya untuk mendengar daripada Dr. Mastura. Boleh Dr. Mastura kongsikan formula kecemerlangan Dr. Mastura sehingga dapat membina kerjaya pada masa sekarang? Silakan Dr. Mastura.
Formula dia, terima kasih ya Puan Marina, terima kasih kepada Azmi, terima kasih kepada Cik Puan Yanti, terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi. Dengar ke? Dengar, jelas. Okay. Alright, so formula kejayaan ni macam saya cakap tadi, kita tak boleh berjaya seseorang, kita tak boleh cemerlang seseorang. So cemerlangnya saya adalah disebabkan sokongan banyak orang. Kalau orang yang kenal saya, dia memang akan tahu kerja saya asyik terima kasih ke orang. Sebab walau sekecil-kecil punya kebaikan tu kepada saya, saya sangat berterima kasih. Tu saya rasa adalah traits kepada most OKU kot saya rasa. Kawan-kawan semua, yang, kawan-kawan atau siapa-siapa yang kenal, yang saya kenal, tak kira lah apa juga jenis OKU-nya, suka berterima kasih terhadap walau sedikit mana pun kebaikan yang orang dapat. Tu yang sikit. Apatah lagi yang besar. So formula dia saya memang boleh cakap sokongan daripada pelbagai pihak, peluang yang diberikan oleh pelbagai pihak, kasih sayang yang diberikan oleh pelbagai pihak, especially keluarga, kawan-kawan, cikgu-cikgu, guru-guru. Kadang-kadang kasih sayang tu even from strangers pun dia memang susah nak cari lah, tapi bila dia dah cari tu kita rasa macam okay, ni mesti ada something yang Allah nak bagi tahu lah, macam tu. So, benda-benda macam tu. Lepas tu yang penting sekali kita tidak berputus asa. Macam saya dulu, saya pernah masa saya nak apply kerja, saya rasa dari segi rejection tu 30 kali kena reject kot. So, it's not a good story to share, but things like, sebab sebenarnya without the rejection, saya pun tak tahu yang rezeki saya adalah sebenarnya kat sini, di sini. Walaupun saya tak pastilah berapa lama rezekinya di sini, tapi saya macam follow the flow je. Maksudnya bila dah kena reject tu, kita cari peluang lain. Kita jangan macam, of course lah kita layak untuk bersedih kerana rejection. Of course kita layak untuk bersedih. Tapi adalah tanggungjawab kita juga untuk keluar daripada kesedihan tu. Sebab kalau kita tak keluar daripada kesedihan tu, tak ada siapa yang akan keluarkan kita. It's our responsibility. Kita tak boleh nak harap keluarga kita ke, kita tak boleh. Of course, kita akan selalu beritahu, Allah tolonglah aku, keluarkan aku daripada segala kesusahan. Kita akan sentiasa lah. Dan satu lagi benda yang saya nak kongsi yang saya rasa penting adalah sentiasa bergantung harap kepada Allah lah. Kalau you orang yang bukan Muslim, sentiasa percaya yang Tuhan tu ada. Sentiasa percaya yang Tuhan tu akan menolong kita, walaupun contohnya apa yang kita nak tu kita tak dapat sekarang, mungkin kita akan dapat benda tu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun mungkin Allah akan ganti dengan yang lagi baik lagi. Macam tu, kita percaya je benda tu. Dengan syarat kita sentiasa berusaha, kita sentiasa tak putus asa, dan kita sentiasa pertama berterima kasih, kedua tak berputus asa, ketiga ingat kepada apa-apa rezeki tu Allah yang punya dan dia yang bagi. Tu je lah dia punya foundation dia. Sokongan orang, berterima kasih walaupun sekecil-kecil. Of course lah kita tak berputus asa, ada empat lah kot kan. Dengan penggantungan kepada Allah. Maknanya tiga human related and one is of course, even though it's one but it's the most important, is your relationship with Allah. Saya rasa terima kasih Dr. Masura. Apa yang saya faham daripada apa kata-kata Dr. Masura, ya, kita berdikari tapi kita jangan sombong untuk menerima sokongan daripada orang lain. Betul. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Okey. Saya suka saya untuk membuka peluang kepada para peserta, sekiranya jika ada soalan kepada ahli panel. Silakan para peserta. Tanya je. Rugi ya jika tidak mengutarakan sebarang pertanyaan. Sebab bukan selalu kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang-orang yang sangat bermotivasi dalam kehidupan diorang.
sometimes walaupun kita bukan apa Dr. Masura kata kita yang able ni, kita pun sometimes kita akan berdepan dengan masalah masalah hidup, kita down. Dan kita sebenarnya mengambil contoh tu bukannya hanya kepada orang-orang yang ternama saja, mungkin ada orang di sekeliling kita yang boleh kita jadikan inspirasi untuk meneruskan kehidupan. Dan saya rasa saya ingin sedikit, memang inspirasi tu berada di mana-mana. Inspirasi hidup kita ni berada di mana-mana dan tentu siapa-siapa je. Betul, doktor. Kalau sesiapa yang mengikuti program Bicara Inspirasi sejak dari mula lagi, dia ada 4 siri. Siri pertama, siri yang pertama iaitu accessibility, inclusivity dan quality UPM. Kita menampilkan ahli panel daripada kalangan pelajar yang berbeza keupayaan sebagai inspirasi buat semua. Dan siri kedua pula, kita menampilkan para pensyarah, pensyarah UPM dan pensyarah daripada luar UPM berkongsi tentang bagaimana OKU tu boleh berbakti bersama-sama, inklusif di dalam sebarang aktiviti orang lain. Apa dan macam mana dan bagaimana guideline daripada mereka tu untuk pelajar-pelajar OKU maupun apa komuniti luar untuk sama-sama berbakti. Siri yang ketiga kita tampilkan ahli panel daripada Paralimpik negara dan dan juga ahli panel yang memang dalam bidang sukan dan memang terkenal dalam bidang sukan untuk mengajak OKU untuk sama-sama aktif dalam bidang sukan dengan mengetahui dan dengan ilmu untuk bagaimana untuk menjadi atlet yang terkenal. Dan ini adalah siri terakhir untuk musim ni. Diharap akan ada siri yang akan datang lagi. Rugi jika para peserta tidak bertanya ya pada petang ini. Siri itu OKU berdikari dan cemerlang. Daripada semua-semua topik yang penutup dia ni, berdikari dan cemerlang. Berdikari tapi dalam kata Dr. Masura, dalam konteks kita masih jangan sombong menerima sokongan orang lain dan juga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli panel ada nak tambah apa-apa tak untuk program pada petang ni, ahli panel? Saya tambah sikit lah ya. Nanti. Ini untuk semualah. Saya boleh kongsikan begini. Setiap orang ada impian, setiap orang ada cita-cita. Teruskan dan fikirkan yang baik-baik saja. Dalam perjalanan tu of course akan ada ups and down, tapi yang paling penting ialah jangan berputus asa. Because seperti yang Dr. Masrura sebut, Allah sentiasa ada. And believe me, bila kita minta tolong Allah, even though for the simple thing, sure Allah akan bantu. Doa banyak-banyak, senyum dan memberi apa orang kata, kalau boleh hidup tu memberi erti pada orang lain jugalah. Itu saja. Terima kasih Cik Yanti, Cik Azmin. Okay, kalau dari saya, saya sebab saya pelajar, so saya cakap macam simple je lah. Mula-mula saya masuk UPM pun saya takut nak masuk persatuan sebab saya nak belajar je. Tapi lepas kemudian saya seronok masuk persatuan. So mana-mana student ke mana, pelajar OKU ke mana-mana, masuk je program. Main bantal je masuk. Ambil je seronok dia. Sebab yang tu je lah kan. Jangan rasa kecewa kalau ada gagal tu ada datang kat kita. Kita buat gagal tu, kita boleh berjaya, naik tangga. Lepas tu, jangan rasa rendah diri. Buat je apa-apa yang kita nak. Sebab, believe yourself sebenarnya. Saya pun percaya diri saya, walaupun saya ni, saya
ingat saya boleh jadi poli, boleh dengar dari jauh. Tak, tak boleh. Tapi saya percaya saya boleh dengar dari jauh walaupun saya pekak. Jadi percaya diri sendiri. Happy together. Percaya yang orang yang kita boleh dipercaya. Contoh family, kawan-kawan, karib kita. Lepas tu, jangan rasa benda yang kita buat tu salah. Jangan sekali-kali sebenarnya. Kita fikir kita buat ni untuk kebaikan kita sendiri. Itulah dari pesanan dari saya. Dan jangan tak kita pun, saya pun OKAU, tapi saya ambil jawatan tinggi. So, saya rasa saya tak rasa kecewa pun saya ambil jawatan tinggi ni. Jadi boleh je. Semua orang boleh sebenarnya. Jangan rasa takut je. InsyaAllah boleh. Okay, terima kasih Encik Azmin. Dr. Mastura, ada apa-apa untuk kali akhir? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam banyak-banyak yang kita telah discusskan pada hari ini tentang semangat kita tu membolehkan, semangat kita dan daya usaha kita membolehkan para OKU untuk maju ke depan. Jangan pula kita lupa sebenarnya halangan-halangan yang wujud di persekitaran kita, nama kita, gelaran yang diberi adalah orang kurang upaya. Dia jadi kurang upaya bukan sebab dia kurang ability. Dia memang ada kekurangan dia, tetapi yang lebih besarnya adalah bagaimana masyarakat mewujudkan halangan dari segi persepsi dan dari segi infrastruktur dan dari segi attitude diorang. Ya, maksud saya tak katakan semua masyarakat begitu, tetapi anda bayangkan ya, jika kita boleh mewujudkan suasana yang lebih inklusif dalam masyarakat, di mana yang kita boleh menerima OKU. Contohnya, OKU ni memang ada kekurangan. Saya ambil contoh diri sendiri je lah. OKU ni memang ada kekurangan. Oh, dia tak boleh berjalan dengan betul. Dia menaip dengan lambat. Dia berada posture yang tak berapa baik, contoh. Tetapi dengan kita membuang halangan, maksudnya, okay, kita tahu dia dah tak boleh nak type cepat. So, kita bantu dia in the sense that kita bagi dia extra time sikit untuk dia complete yang kerja dia. Bukan dia malas. Dia cuba bayangkan. Sebab kadang-kadang saya sendiri berhadapan dengan situasi di mana orang menganggap saya tidak completekan task tu in time sebab malas. Walhal kalau diberikan peluang, mungkin lebih baik lagi daripada mereka yang able body. Tu yang mak saya selalu cakap. So, apa yang kita selalu kena buat, yang para OKU ni selalu buat, kena buat adalah sentiasa memberi macam orang, setengah orang mungkin nampak tu sebagai alasan, tapi macam mak saya selalu cakap lah, selalu menerangkan kepada kawan-kawan, kepada masyarakat sekeliling, apakah condition yang kita ada, apakah halangan-halangan yang mungkin wujud, supaya mereka dapat faham dan bantu merobohkan halangan-halangan tu, halangan persekitaran dan halangan attitude tu. Mungkin bila diorang dah faham, diorang akan ada attitude yang lebih baik. Maksudnya diorang akan lebih menerima dan diorang boleh mewujudkan persekitaran yang lebih baik untuk kita bekerja, untuk kita belajar dan untuk kita berkhidmat. Dalam banyak-banyak kita bercakap tentang kita ni, macam mana kita mencapai, tetapi jangan dilupa pula aspek yang lain yang masih perlu banyak ditambah baik. Especially in Malaysian society. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya bukan nak compare, tetapi cuma nak sedikit sharing story. Semasa saya belajar di Australia, alhamdulillah saya dapat peluang belajar di sana. Saya dapat rasakan perbezaan tu. Saya dapat rasakan perbezaan macam mana masyarakat mempunyai attitude yang bagus terhadap OKU, mempunyai penerimaan yang bagus. Macam mana mereka merendahkan segala bentuk halangan untuk OKU tu jadi sangat independent. Even orang yang pakai electric chair pun boleh, electric wheelchair boleh naik bus. Dan pemandu bus akan bantu dia naik that bus.
Ini bukan comparison eh. Ini lebih kepada macam mana masyarakat di sana menunjukkan empathy mereka terhadap golongan ini. Dan membolehkan OKU ni capai lebih jauh. Buat lebih jauh. Buat sampai dengan lebih lagi. So dia ada dua sides of story lah. Dengan harapan supaya pada masa depan masyarakat Malaysia akan lebih prihatin, lebih cakna tentang OKU. Kita sebagai OKU pun kena memberitahu kepada yang bukan OKU apakah itu golongan kurang upaya dan macam mana masyarakat boleh membantu. So dia ada dua pihak punya peranan. Kita tak boleh expect orang yang bukan OKU faham OKU. Tak boleh. Kita kena menerangkan kepada mereka macam mana mereka nak faham OKU ni. So kita pun janganlah berat mulut. Orang tanya kita diam aja. Bila orang tanya kita anggap tu satu peluang untuk kita terangkan apakah itu kurang upaya. Macam mana nak tolong orang kurang upaya. Contohnya orang yang berkerusi roda mungkin keperluannya sikit berbeza kepada orang yang tidak berkerusi roda contoh. Tapi itulah peluang kita untuk kita berkongsi dengan orang apakah itu maksudnya jadi orang kurang upaya. Supaya mereka ada attitude yang bagus, masyarakat ada attitude yang bagus dan mewujudkan persekitaran yang lebih menerima kepada orang kurang upaya. Baik, Dr. Mastura. Terima kasih Dr. Mastura atas perkongsian yang untuk kali akhirnya. Okay, suka saya untuk memberikan ribuan terima kasih kepada barisan Aliwa Pelajar dan alumni terutama yang berbahagia Profesor Roslan Profesor Dr. Roslan Sulaiman, Timbalan NAB Chancellor, Aliwa Pelajar dan alumni. Ketua Pentadbiran Aliwa Pelajar dan Alumni Puan Norizai, Ketua Bahagian Aliwa Pelajar Encik Fahmi Azhar Misar, Ketua Seksyen Kebajikan Puan Syamila, tim teknikal Encik Hafiz untuk poster yang cantik yang beliau buatkan untuk semua siri, Encik Iyad dan Encik Razali yang membantu untuk teknikal kita untuk video-video live dan juga video-video link Google Meet pada petang ini. Dan semua yang terlibat memberi sokongan langsung atau tidak langsung, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang terlibat sebelum ini, iaitu pada siri-siri sebelum ini dan juga pada hari ini, para peserta yang sudi untuk meluangkan masa bersama-sama di semua siri dan pada hari ini. Semoga apa yang kita buat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi apa yang panel-panel sebelumnya ucapkan dan pada hari ini kongsikan menjadi inspirasi buat semua. Semua boleh. Dan kita sama ada kita OKU ataupun orang ramai kena bersama-sama untuk mewujudkan satu situasi inklusif di mana tidak ada halangan untuk bersama-sama beraktiviti dan melakukan sesuatu perkara sesuatu apapun perkara dan aktiviti yang kita jalani sehari-hari. Terima kasih juga buat jurubahasa yang terlibat sebelum ni dan juga jurubahasa kita pada hari ini, Cik Haryanti. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dengan itu, walaupun sedih tapi juga terpaksa berakhir ya, kepada program ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi ya semua. Saya akhiri program pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.